Pastinya kita akan cuba mengukuhkan lagi kedudukan bola sepak Melaka dalam pelbagai sudut. Yang pertama ialah kedudukan ekonomi, sumbangan-sumbangan kekuatan kepada satu-satu persatuan akan dipertingkatkan bagi memastikan bahawa persatuan bola sepak Melaka dapat menjadi katalis kepada aktiviti sukan bola sepak yang akan kita pulihkan menjelang 100 tahun penubuhan MAFA pada tahun hadapan. Di samping itu juga, menjelang sambutan ini, kita sedang merangka kerangka bola sepak baru Melaka dan insyaAllah kita sedang berunding dengan pihak-pihak FFL supaya kita dapat kembali ke persada Liga Perdana dalam masa yang akan ditentukan kelak, dengan mencari rakan-rakan kongsi yang terbaik untuk menjadi rakan kepada Persatuan Bola Sepak Melaka. Dengan pengwujudan rakan kongsi ini, moga kita dapat kembali semula ke persada Liga Super pada tahun yang akan ditentukan oleh pihak MFL.